الله 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 dalam mazhab Syafi'i itu mazhab kita wajib untuk kita berniat untuk wasilah kepada ibadat seperti berwudu, mandi janabah sebagainya. Apakah benar dalam mazhab tidak wajib niat dalam perkara-perkara wasilah? Yang wajib hanyalah kepada perkara maksad seperti untuk solat, puasa, haji, tawaf dan sebagainya. Jadi seandainya tidak wajib dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, seandainya mereka menjadi imam, apakah bagi kita yang bermazhab Syafi'i? Jadi pertama tentang niat, niat itu dari mana munculnya? Niat itu dari pada hadis tadi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja satu amalan itu akan menjadi muktabar. Hanya saja dengan amalan itu akan mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Hanya saja dengan amalan itu akan sedikit diterima, sah dan diterima. Kalau kita serahkan dengan niat innamal a'malu binniyat. Wa innama itu diberi mana yang namanya amal itu adalah jadi aktiviti kita sehari-hari yang kita lakukan, jadi makin terang ucapan daripada mulut atau juga terang daripada anggota atau juga niat di dalam hati, tidak akan lupa daripada tiga perkara, itulah amalan kita. Jadi amalan kita yang kita ucapkan, satu, yang kita lakukan, dua, yang kita niatkan, tiga, itu disebut dengan amalul jawarih. Amalul jawarih, amalul mulut dengan amal yang ketiga, amalul lisan. Jadi daripada tiga unsur tadi itu, kalau sempurna dengan niat dalam hati itu sudah tidak perlu diniatkan, sudah tidak adalah yang meniati segala kegiatan. Sebenarnya yang perlu kita niatkan bukan perkara kita mencapai atas tujuan apa? Nah, di tempat saya sebut jadi atau tidak jadi besok hari malam Selasa akan diadakan pertemuan di beberapa tempat yang karena di dataran sejak dari pada pagi sampai beberapa benar-benar hujan lebat datarannya juga di Bukit Jalil di dataran dekat Sya'alam dan juga di Masjid Sya'alam kita ada kegiatan di situ. Jadi saya mendengar guru kami, saya berguru dengan Syekh Al-Alim Al-Alam Al-Jalil Al-Rasif Al-Mutanakir Al-Mu'ammar Syekh Muhammad Ali As-Sukudi sejak pada usia di Mekah. Tadi saya mendengar informasi dari para teman-teman ternyata dengan beliau diajak untuk menghadiri majlis di dataran. Yang saya tahu majlis di dataran itu dengan musiknya, dengan kumpulan artis dan aktifnya. Ya tak atau anak-anak remaja itu anak-anak muda-mudi mungkin dengan Azhar Idrus, disebut Azhar Idrus itu wajar-wajar saja. Tapi untuk Syekhuna, waktu tua, mengarah kita bahwa ekonomi daya, sahabat Tuhan Masir, dan juga dengan kita, Muftasar Ibn Kathir, Muftasar Imam Tabari, puluhan kitab-kitab gede yang pernah mengenal Syekh Muhammad Al-Maliki, itu masih termasuk dalam urutan murid beliau. Takkan boleh dibawa di padang yang murah-murah dengan hiburan. Jadi kalau untuk anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi dengan hiburan semacam itu, kalau seandainya mubah sekalipun, tetap orang tua ini tidak layak dibawa ke situ. Kenapa dikeluarkan untuk kepentingan apa? Nanti kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk perempuan atau untuk dunia yang akan dimulainya, maka hijrahnya atas niat yang diniatkan. Yang begitu yang nanti kita sebutkan di dalam hadis, berarti niat sangat-sangat menentukan kegiatan aktivitas kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nanti kita katakan innamal a'malu, hanya saja amalan itu
ganjaran pahalanya terpaut dengan saat atau tidaknya itu dengan niat. Maka dengan demikian Imam Syafi'i rahimahullah istimbat wajib dengan kita meniatkan segala aktivitas yang kita lakukan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Niat pada minum, niat pada tidur, niat pada makan, niat pada berpakaian itu hukumnya sunnah. Supaya bukannya sekadar untuk kita menutup aurat kita saja pada kita berpakaian, tapi juga kita niatkan untuk mensyukuri nikmat. Kita niatkan agar kita nampak tampil dengan keadaan cemas dan rapi, dan juga dengan niat memperlihatkan anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga orang tidak berpandangan sinis yang mana itu dengan kita mendapatkan rezeki lebih daripada Allah Jalla wa'ala. Selain daripada niat untuk menutup aurat, dan selain daripada niat untuk berperhiasan, selain daripada niat untuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, ta'asiyah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan berbagai niat yang kita kembangkan tadi itu, kita akan mendapatkan pahala yang melipat ganda. Tidur tak perlu niat, tapi kalau kita niatkan agar badan kita sehat, agar kita boleh sembahyang dengan khusyuk, agar dengan pikiran kita tenang. Sebab orang kalau kurang beri cepat marah, cepat emosi, kenapa terpancing, cepat naik angin, sebab karena dia kurang tidur. Ayo, baca-baca, apa baru tidur lagi nih? Ayo, saya semuanya, apa lo tidur? Tadi malam tidak tidur. Begitu kan, jadi marah-marah itu kenapa papa tidak tidur? Mama atau mak tidak tidur, akhirnya marah-marah macam itu. Kembali, jadi niat supaya boleh berehat, niat supaya sehat, niat untuk mensyukuri nikmat yang di malam hari Allah jadikan untuk kita beristirahat dengan sejumlah niat sebanyak itulah apa yang kita boleh. Jadi kalau menurut ulama Hanafiyah, mereka mengatakan juga wajib niat, tapi itu terhadap aktiviti yang sifatnya maksud, bukan yang sifatnya wasilah. Yang sifatnya wasilah itu seperti wudu, perantaraannya untuk kita sembahyang, pakaian perantaraan untuk kita sembahyang, kemudian juga dengan menutup aurat menghadap kita perantaraan untuk kita sembahyang. Jadi bagi mereka tidak perlu, itu tidak terlalu masalah. Sebab kenapa? Sebab yang betul-betul dengan mereka tidak menyiapkan wasilahnya, maka dengan menyiapkan kasat maksud tujuannya akan dilaksanakan seperti sembahyangnya, seperti puasanya, seperti zakatnya, itu sudah memadai. Bahkan ada pendapat mengatakan ia sudah boleh diniatkan dan tidak mesti harus beriringan sekaligus bersertaan dengan kegiatan yang kita lakukan. Kita dalam masa kita niat itu tidak disebut